Jadi kita tuh kalau beriman sama Allah, kita kagak pusing dengan hidup kita. Tapi yang menjadi problem itu, kita tidak beriman sama Allah, tidak yakin sama Allah, itu yang buat kita jadi pusing. Kalau ente beriman sama Allah, ente kerja, ente ikhtiar, jalani. Selebihnya serahin sama Allah, dah. Kamu gitu. Ya. Jangan kayak wali Ustaz Ahmad laganya. Gak mau kerja deh. Diam aja di kamar, pintu dikunci. Wirid aja. Pengen makan nasi goreng di kamar, diam aja wirid. Datang gak nasi goreng? Jadi ada tarikat, ada hakikat. Kita tuh harus belajar dulu yang namanya ilmu. Ilmu itu harus kita pelajari dulu. Kalau ilmu sudah kita pelajari, baru bisa kita masuk yang namanya tarikat dan hakikat. Ya. Bukan yang enggak bagus itu wirid. Masuk kamar wirid. Bagus, bagus. Tapi bukan maunya untuk ente. Ente belajar. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Itu beliau kalau ngajar. Ada murid yang megang tasbih. Diambil tuh tasbih dibetot. Diputusin, dibuang. Apa kata beliau? Ente nuntut ilmu lebih sempurna daripada ente zikir pegang tasbih ente. Coba, ya masih muda belajar dulu. Kalau kita belajar, ngerti hadis kita ngerti, hukum fikih kita ngerti syariatnya, kemudian kita ngerti arti Quran, kita masuk ke dalam kamar, kita zikir, kita apa, itu bisa kita hayati.